Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil, kita bisa bertemu kembali bersama saya Gazi Hedad. Konten kali ini kita akan review sebuah golok. Seperti biasa, golok premium, golok sultan, golok Made in Cibatu. Sangat bagus dan sangat luar biasa sekali. Ini handmade ya, buatan tangan sendiri, tidak menggunakan mesin. Oke, kita akan mulai video kali ini. Jadi sangat bagus sekali. Ini harganya saya dimurahkan. Ini kalau Idul Adha bisa lebih sampai 3 juta ke atas ya, teman-teman. Jadi sebelum mulai video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke, kita mulai video ini. Ini dia barangnya. Ini adalah golok sembeli bahan baja bohlet K110. Ini sangat premium sekali, dari kainnya juga, dari sarung, dari handle sangat premium. Ini panjangnya kisaran 40 cm ya. Jadi sangat panjang sekali buat sembeli, gaya tarik biasanya untuk golok-golok panjang. Ini model kuningan ya, untuk handle-nya ada kerincing, dan ini handle-nya dari kayu burel amboina, dikasih pin mozaik, dan ini juga handle untuk tangannya ini terbuat dari kuningan juga. Sarung dari kayu burel amboina, sangat bagus ya kayunya. Oke, buat sembeli sangat bagus. Ini jarang-jarang ada ya, buat teman-teman yang mau boleh. Harga kisaran Rp2.600.000 sudah mendapatkan ini. Ini dijual lelang saja. Oke, Rp2.600.000 siap kirim ke seluruh Indonesia. Oke, sangat mantap sekali. Kita buka bilahnya. Untuk bilahnya seperti ini. Ini khas Cibatu juga, custom ini masuknya. Dan bahan baja boler sangat tajam, jangan diragukan lagi untuk bahan baja boler ya teman-teman. Ini model bagus ya. Dan di sini ada tulisan bolernya. Boler K110. Oke, buat teman-teman yang mau silahkan, ada satu saya jual murah insyaallah 2,6 sudah dapatkan model ini. Jika nanti Idul Adha kisaran 3 juta lebih untuk barangnya. Silahkan buat para sultan borong golok ini, siapa cepat dia dapat. Sangat bagus untuk koleksi juga, sangat lumayan bagus. Bukan lumayan lagi, ini premium, kelasnya udah kelas atas untuk model seperti ini ya. Oke, kita ukur dulu. Kurang lebih ini sudah saya ukur ya teman-teman, kisaran 40 cm lebih. Ini sangat lumayan panjang ya, kisaran 40-an ya, benar. Dan untuk tebalnya sendiri kisaran 6 mili untuk tebalnya. Jadi benar-benar tebal ya buat sembeli. Dan ini anti karat teman-teman, tidak cepat karat bahan boler. Sangat bagus ya. Oke, sebelum kita selesai, kita review dulu ya ketajamannya. Gila tajamnya.
bisa dilihat tajamnya. Tapi mantap. Kertasnya agak basah. Oke. Sangat bagus ya. Jadi buat teman-teman yang mau order golok ini boleh, hanya ada satu, siapa cepat dia dapat ya. Saya jual murah hanya 2.600.000, udah melipatkan ini, dan insya Allah ada gratis ya pisau dapur. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.